Tidak dinafikan kebaikan memakai kantar sentuh terutama untuk merawat masalah rabun. Malah ia telah digunakan untuk merawat penyakit rabun seawal usia bayi. Namun, ramai memperjudi deria penghilatan yang masih baik hanya kerana mahu kelihatan cantik dengan memakai kantar sentuh. Ikuti laporan yang disediakan Nur Hidayah Anwar mengenai penggunaan kantar sentuh sempena sambutan Hari Penglihatan Sedunia 2017. Pemakaian kantar sentuh dilihat sebagai alternatif terbaik menggantikan cermin mata. Sebab saya memang ada rabun, saya pakai spectacle. Tapi kadang-kadang saya pakai contact lens sebab saya rasa itu lagi selesa, lagi memudahkan. Sebab saya tak suka pakai spectacle sebab saya rasa macam ada benda yang berat. So when I wear contact lens, it's more comfortable for me. Pendapat saya ianya bagus sebab lebih mudahlah. Sebab kita bagi saya lelaki kan, lebih aktif. So cermin mata tu bagi saya tak sesuai kalau saya nak buat kerja-kerja luar. Macam contoh saya hobi banyak pergi mendaki gunung ke kan. Macam susah lah. Kemudian kalau kita berpeluh, kadang-kadang kita punya cermin mata pun akan mula rasa terjatuh. Yang dibimbangi kantar sentuh yang melambak di pasaran dengan harga yang rendah menjadikannya digilai kebanyakan golongan muda wanita tanpa mengendahkan aspek kesihatan dan keselamatan mata. Pakar Fisiologi Kornea dan Kantar Sentuh Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dr. Bariah Muhammad Ali menegaskan pengamal dan penjual kantar sentuh perlu bertanggungjawab dalam perkara itu dengan memastikan perniagaan mereka berdaftar. Mereka perlu pastikan pelanggan menjalankan pemeriksaan kornea untuk menentukan kesesuaian penggunaan kantar sentuh. Berdasarkan kajian kita juga, remaja suka beli secara online. Suka beli daripada kedai kosmetik. Kalau dilihat dekat Malaysia, masih ramai lagi menjual kantar sentuh kat pasar malam. Kalau pergi kat mana-mana pun memang ada satu store yang jual kantar sentuh. Masalah isunya kantar sentuh ini kita kuatiri tidak selamat sebab kita tahu beli puncanya dari mana. Jenama apa pun kita tak tahu. Tapi kosnya murah. Jadi ini yang menarik perhatian remaja untuk beli. Pengguna juga ingatkan tentang bahaya mengguna ubat penjagaan mata tanpa kelulusan. Bila kita pakai ubat, any ubat, sebarang ubat ada kesan sampingan. Adverse reactions ataupun kesan buruk. So orang tak tahu sebab bila ambil ubat mata untuk mata dia tak tahu yang kesan buruk tu juga mungkin boleh berlaku kat tempat lain. UKM satu-satunya universiti yang menyediakan perkhidmatan klinik otometri bergerak ke seluruh negara. Rawatan dah tak menjadi satu masalah kerana banyak premis-premis optikal sendiri pun memberi rawatan secara percuma. Kalau sekadar untuk penyaringan tak menjadi masalah, ini adalah percuma kecuali kalau ia melibatkan prosedur-prosedur tertentu, mungkin ada bayaran dia sedikit. Tetapi adalah lebih baik kita mengetahui masalah mata kita daripada tidak mengetahui sebab perlu hargai mata sebab kita cuma ada sepasang mata dan tiada gantinya. Bilangan rakyat Malaysia memakai kantar sentuh kini mencecah 2 juta orang yang kebanyakannya berusia 20 hingga 29 tahun dan jumlah itu dijangka akan terus meningkat. Berdasarkan kajian UKM, 10 daripada 100 pelajar sekolah di negara ini memakai kantar sentuh. Laporan Nur Hidayah Anwar untuk Berita RTM.